Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di resep Mamita. Nah, hari ini Mamita mau masak nasi goreng kampung. Nah, kalau pagi-pagi gini makan nasi goreng kampung itu rasanya enak banget ya di hari libur. Nah, apa aja resepnya? Ini ada beberapa bahan yang udah Mamita sediakan. Yang pertama nasi ya, tentu saja nasi. Di sini ada, nah ini sedap banget nih, ini teri medan. Teri medan, garam sebagai penyedap rasa. Lalu Mamita pakai 1 butir telur. Kayaknya kalau nasi goreng dicampur telur tuh enak ya. Lalu ada cabai merah, bawang putih, sedikit cabai rawit. Lalu ini ada terasi dan saus tiram. Nah, di sini karena kita masak nasi goreng kampung, jadi saya pakai kampung. Oke, mana kira-kira bahannya mudah dijumpai ya. Nah, sebelumnya kita blender dulu bahan halusnya untuk kita tumiskan. Oke, nah ini dia bumbu yang tadi udah kita blender. Jadi blendernya itu jangan terlalu halus, tapi cacah aja, agak kasar-kasar sedikit. Oke, selanjutnya kita tumis ya.